ke rumah Mas Ivan, kita mau ngedekor rumahnya, mau siap-siap. Jadi beliau habis dari Bali, terus kita ngedekor rumahnya, dia belum pulang ke rumah, jadi surprise. Pokoknya dekornya pasti bakal keren banget. Kita ketemu di rumah, oke? Nah, nih Kanti, gue lagi mikir nih, ya kan, itu meja vibe di mana? Terus, ya kan, macam-macam kan makanan barbecue di mana? Apalagi temanyaki di mana? Ini di mana? Ono di mana? Coba. Coba kita tentuin dulu spot-spotnya. Fix barbecue di situ. Terus tap deer butter either di sini apa di situ. Tepan juga either di sini apa di situ. Gitu ya. Ya kan? Mama kan itu, mama di dalam aja. Makanan lain di dalam berarti. Makanan mama sini dan nih. Kan mama cuma ayam kodok, cake sama puding, tauku. Awas Bi, hati-hati BPJS nggak nanggung. Angkat lagi. Iya. Maksud lu apa ya, Disha? Itu setelah itu. Woi, bos gue baru dateng. Bosku nih. Bosku. Long time no see. Bos dekorasi tiap kita punya acara di shoot nih tuh. Nih bos, bos. Bos malam ini, bos malam ini bos, ini bapak bos. Tuh contohnya tuh dekorasi. Ini karya-karyanya tuh yang pajar rumah aku. Point mas, jadi rencananya nih tadi tuh di sini ada ini backdrop, tadi ada akustik di sini, itu biar permakanan biar aku full semua di situ. Soalnya aku mikirnya kok tadi apa sih, oh iya kok di koi aneh nggak sih kayak tiba-tiba ada buat backdrop di situ, pikirku ya kayak udah mau berantakan semua di belakang deh, gitu. Jadi backdrop di sini nih. Sampul lagi bos. Garis mode, garis mode dulu kan. Tapi pintu ini berguna nggak mbak nanti? Dipakai. Pasti orang belakang jalurnya ke sini, mundar mandirnya. Kecilan nanti ini. Kecilan apa kan? Ini gede. Nah, 3 meter. 3 meter nggak bisa lah kurang. Apanya 3 meter jauh. Menunjukkan 22.40 kita on the way mau ke hotel, mau bikin surprise. Oke. Jadi ikutin kita terus ya, belakang ada juga sih geng Batia, Gendis, dan yang lain-lain. Oke. Siap-siap guys. Besti Bob sejak gila kali. Eh?
Gak tahu. Iya, aku dari rumah bangun tidur langsung pakai baju, pakai sepatu. Percaya kali ya. Nongkal di mana lang? Nongkal di mana? Kita yang percaya tuh ya, dari rumah nggak mungkin. Maksudnya, kita tuh kalau dari rumah nggak mungkin muka kita tuh udah kacau nih ngantuk. Lu seger. Jangan tempel ini, aku bakar. Jangan kebakar. Gak pernah kebakar. Jangan dekat-dekat. Di mana kamarnya? Kamar ini gimana nih? Kamar buka. Tapi dikunci. Oh, nggak dikunci. Jam berapa sih? 3. Jam berapa? Ayo. Udah, ini habis kena ngomel. Ya, mati tuh. Ya, kena siap, oke. 15. 3 menit lagi. Princess ya. Kedengeran enggak sih? Ada opsi itu. Enggak, kedengeran. Iya, kan. Make a wish dong. Make a wish. Kok ini ada yang hilang lilinnya satu? Ya, ini hilang. Gemesar. Thank you so much. Hari ini aku usia 40 tahun. 40 loh, say. Hari ini usia 40 tahun. Walaupun aku gak pernah ragaku merasa bahwa aku umur 40 tahun. Bahkan kemarin baru ketemu sama orang dipikir umur aku 29 tahun loh. Gila gak? Tapi yang jelas mudah-mudahan 2022 ini merupakan tahun yang penuh miracle, apa yang sudah terjadi di 2021, 2020, susah-susah kita, merangkak-merangkaknya, dan semoga 2022 kita bisa berlari kencang. Amin. Ya, pokoknya all the best.
dikelilingin sama orang-orang yang baik. Kalau yang nggak baik, reject sendiri. Jadi terbukti di 2021 menuju akhir, aku banyak mereject orang. Alhamdulillah, ya, tanpa harus di planning, keluar sendiri. Empas, ada yang kelelep, ada yang kena debu vulkanik, ya. Yeah. Pokoknya gitu. Ini gak dipotong! Kamu mau dimakan, Mbak? Mau dimakan, itu kan cuma buat dicucuk. Sarat lah! Gak bisa aja. Ya, depan aja berarti. Mana sih, Yun? Depan aja. Apaan sih, sampe gue ngasih surprise? Tanya aku mau disurprise-in. Aku boleh nggak boleh ngeliat. Penasaran deh kayak apa. Aku mau mandi-mandi. Anak gua nggak mau didudukin gini ah. Oke, gemeser, aku udah sampai rumah. Ini kangen anak dulu. Aku mau mandi, aku mau cari baju. Kamu gak usah keluar-keluar ya. Oke. Anak gue mau wangi tau. Nih coba sama anak lo di rumah wangi mana. Oke, gemeser, aku mau pilih-pilih baju dulu. Aku mau kasih waktu 15 menit buat prepare. Itu taruh belakang dulu, oke? Okay? Ya, sekarang saya udah selesai, udah mandi. Andina, come here. Ini say hi, ini Queen Andina. Andina malam hari ini jadi bintang tamu. Oke, okay, kita mau turun ke bawah, kita mau lihat seperti apa sih cantiknya dekor yang nggak boleh lihat tuh kayak gimana. Penasaran ya, Din? Iya. Umur gak pernah pesta kayak begini loh. Jadi memang wishes pengen ulang tahun pesta begini. Dan aku gak pernah ulang tahun pakai dekor begini loh.
pengen banget. Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku bisa sampai di usia 40 tahun. Amin. Jujur, dulu tuh hati kecil aku selalu merasa aku enggak pernah sampai di umur 40. Apalagi pas tahun kemarin aku sempat COVID, papaku meninggal, kayak berasanya pada waktu itu kayaknya gue ya ikutan gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kepercayaan, masih bisa menempati rumah yang aku idamkan, masih bisa menikmati. Aku seumur-umur belum pernah ulang tahun punya dekor kayak gini, terima kasih. Aku belum pernah punya kolam renang di dekor-dekor gini, seneng banget. Yang namanya orang hidup pasti kan punya banyak keinginan. Dan yang pastinya malam hari ini aku bersyukur ibu aku masih bisa hadir. Sini Ma. Masih bisa hadir, tapi yang gua gak kuat, makin tua, makin bawel. Kurang-kurangin ya cantik. Ya. Itu tergantung setoran. Iya, tergantung setoran, gak ada masalah. Setoran mau nambah gak ada masalah, yang penting jangan bawel. Soalnya, terus terang aku gak mau terjadi huru hara sama mamaku. Setiap hari, aku hidup di bawah tekanan, pressure. Banyak yang dipikirin, butik, yayasan, dan segala macam. Jadi bukan dari aku kan? Iya, salah satunya mungkin. Jadi jangan. Jadi aku pengen kita semuanya bahagia, semua yang ada di sini. Terima kasih, saudara-saudara, teman mama, teman papa, Queen Aura. Sini Queen Aura, cantik. Bella, sini Bella. Mentang-mentang udah bermain sama hantu tiap malam. Di rumah gua ada nggak? Ada. Mas Indra udah datang belum? Belum. Tiara, Laura, mana ada di sini? Ketua panitia, Ibu Medi, Mas Dardo, sini. Jadi ceritanya, aku karena kepengenan banget tuh pakai lampu loh, Bes. Poin deh. Poin kan? Kameramen dari atas dong, foto angle bagus deh. Jadi kemarin aku sempat ke Bali survei buat Miss Grand International. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Pulang dari Bali, gak boleh pulang ke rumah. Dibukain hotel supaya gak ganggu dekor. Nadia mana Nadia? Sini Nak. Dan alhamdulillah aku seneng banget. Aku punya queen yang membanggakan. Ada Aura, ada Bella, ada Nadia. Yayasan Dunia Mega Bintang sekarang masuk ke tahun yang ketiga. Aku bersyukur banget dengan semua keterbatasan kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Mungkin gak semua orang melihat bahwa beauty pageant itu adalah sesuatu yang menghasilkan dan menguntungkan. Tapi aku as a national director melakukan satu hal yang aku suka. Jadi kalau misalnya laki-laki pada umumnya suka motor, suka mobil, suka cewek, suka segala macam, saya punya kesukaan yang lain. Dan saya berharap teman-teman semuanya bisa menghargai apa yang aku suka. Lalu, saya suka tas Hermes, saya pun suka berlian, itu yang saya suka. Itu cewek-cewek, di sebelah itu yang tinggi-tinggi. Mana? Ini anak-anak saya semuanya. Anak-anak yang menghasilkan, tolong bawa balik uang saya yang kemarin kalian habis-habiskan ya. Oke, dan di ulang tahun aku, hari ini aku juga baru saja memperkenalkan queen baru, queen penerus dari Miss Grand Indonesia. Kemarin ada Sofia Rogan, tapi beliau kontraknya sudah habis. Dan saya saat ini ingin memperkenalkan queen yang baru. Saya mau jelasin dulu, ada yang live Instagram mungkin? Bunda Latinas live Instagram? Jadi saya jelaskan dulu, kalau di yayasan saya ada yang kontraknya 1 tahun, ada yang kontraknya 2 tahun. Anak-anak di sebelah kiri saya ini anak-anak yang kontraknya 2 tahun. Kalau mereka mau bergabung lagi bisa perpanjang kontrak. Tapi Sophie kemarin adalah kontraknya 1 tahun. Jadi masa tugasnya sudah selesai sampai dengan hari ini. Jadi hari ini aku ingin memperkenalkan satu queen aku yang baru. Semoga queen ini bisa berprestasi, bisa mengukir prestasi, karena tahun ini saya jadi host country, jadi target saya adalah crown untuk Indonesia. Jadi semoga Tuhan bisa ijabah
doa saya. Amin. Saya sebenarnya mengukir prestasi bukan untuk diri saya sendiri, tapi karena saya memang saya tahu di dunia pageant, saya pengen bawa prestasi ini untuk Indonesia. Teman-teman semua yang ada di sini, keluarga, aku mau memperkenalkan ini dia, queen aku yang baru, Andina Julie. Terima kasih tepuk tangan untuk Andina. Andina sini, Andina. Wow, ini sister-sisternya. Jadi Andina ini asalnya dari Palembang, dari Muara Enim. Jadi 2 jam dari Palembang. Dia punya story dan punya struggle yang berbeda dari queen-queen sebelumnya. Banyak yang bilang mirip Aura Karisma. Jadi terus terang memang saya suka dengan look perempuan berkulit gelap, mancung dan tinggi. Jadi semoga bisa mengukir prestasi seperti Aura dan harus lebih tinggi lagi dari Aura. Itu yang saya harapkan. Dan Andina, biasanya kalau perkenalan queen kita bikin acara besar, tapi semoga acara yang kecil ini bisa berdampak baik juga buat Andina. Ya, selamat datang di keluarga Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi malam hari ini saya juga punya penyanyi. Jadi Andina akan bernyanyi untuk kita semuanya. Andina akan konser 12 lagu pada malam hari ini, Andina ya. Jadi ya, jadi poin saya harus kerja keras. Ada juga pemenang X Factor Indonesia. Harus nyanyi, gak boleh pulang. Ya, amin jadi pemenang, amin. Aku tuh aku kasih tahu ya, kunci aku tuh, aku selalu berhayal-hayal yang terbaik. Aku punya tagline bahwa aku adalah desainer nomor 1 di Indonesia. Walaupun desainer lain bodo amat ya mau ngomong apa, tapi aku punya goal sendiri dalam diri aku bahwa aku adalah nomor 1. Itu, jadi kita harus punya goal dalam hidup. Oke? Okay? Terima kasih untuk Vibe Indonesia. Jadi kita akan mabuk-mabuk kecil. Jadi Vibe Indonesia ini, aku sekarang menjadi brand ambassador dari Vibe Indonesia. Dalam waktu dekat, aku akan mengeluarkan satu seri botol eksklusif untuk Vibe Indonesia. Akan di-launching bulan Februari atau Maret. Thank you untuk Vibe Indonesia. Dan malam hari ini, kita celebrate New Year di sini. Ada beberapa minuman koktail signature dari Vibe Indonesia. Yay! Masa ngomong, ayo dong kita nyanyi gitu kan, gue bukan MC. Happy woo!
dua keponakan. Alhamdulillah dari kemarin datang aku belum pernah dengar suaranya. Jadi keponakan aku juga jago membuat speech. Bukan hanya queen-queen aja yang membuat sweet speech, tapi Tiara juga jago bikin speech. Jadi Tiara mau menyampaikan apa? First of all, happy 40th birthday to my wonderful uncle. I hope with the end of this year, and tomorrow we're already having a new year, it's going to be a new page, a new start, and a new life for your career and your personal life too. And happy birthday, I love you so much. Okay, first runner up. Happy birthday to my lovely uncle that I love very much. I hope I hope we can like spend more time together with the coming year. Just be together more in general. I love you very much. Ibu manajer, ayo, mau bicara apa ibu manajer? Come here. Ayo, ibu manajer. Ibu manajer. Tangguh. Ibu manajer, saya juga turun 15 kilo loh, guys. Dengan segudang masalah yang ada ya. Silakan. Melihat sosok Ivan Gunawan bisa berdiri di sini. Suatu kebanggaan yang besar. Aduh, belum mulai pamer kabar. Suatu kebanggaan buat saya. Suatu kebanggaan buat saya melihat Ivan berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat, diberkati, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Itu sudah menjadi kebahagiaan buat saya. Sekali lagi. Happy birthday, selamat ulang tahun, super-duper mega bintang. Keep shining, di tangan kananmu kekayaan, di tangan kirimu kejayaan. Sukses. Jadi, manajer saya ini kerja buat saya 24 jam. Jadi, gak ada waktu libur, gak ada waktu buat suami. Tapi gue bingung, tau kecolongan hamil aja gitu. Kapan buat nih, gue juga gak tahu ya. Tapi thank you Mbak Medi, thank you so much atas waktunya, atas dedikasinya. Pokoknya aku happy banget. Nah, kalau di sebelah kanan aku ada Mbak Medi, sebelah kiri aku ada Ayah Dardo. Come here. Jadi Ayah ini, karena saya alhamdulillah, saya bahasa Inggrisnya gak lancar, Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa nulis pakai bahasa Inggris, jadi Ayah ini di yayasan adalah bertugas sebagai hubungan internasional dengan banyak dunia luar, dengan banyak national director, banyak urusan-urusan perkontrakan yang harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi Ayah yang merelakan meninggalkan profesinya awalnya sebagai music director dan DJ, dan sekarang berdedikasi 100% untuk yayasan. Ayah mau bilang apa? Aku cuma mau ngucapin terima kasih untuk Ivan Gunawan, The Queen Maker. Dengan kita hanya yayasan baru berdiri kurang lebih hampir sudah 2 tahun lebih sedikit, tapi sudah menghasilkan queen-queen yang luar biasa. Itu sebuah pencapaian nggak hanya buat diri kamu, tapi juga buat negara kita sendiri. So, I'm very proud of you. Keep on continue apa yang sudah kamu lakukan. Semoga kita semua akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Thank you. Dan di sini, oh iya, Mama. Mama mau menyampaikan apa di malam yang penuh bintang ini? Apa, Mama? Aduh, kalau Mama nggak banyak. Bener nggak? Kunci bahagia pokoknya satu, jangan sering ngomel, ya. Dokter Devia. Sini Dokter Devia. Dokter Devia ini adalah sponsor terkeren di Yayasan Dunia Mega Bintang. Bayangin gigi satu mulut
hampir 250 juta sampai 300, tapi queen aku semuanya giginya cemerlang berkat dokter gigi Devia. Dok, coba senyum, mau deh bilang apa buat aku? Bawa dong ya? Bawa dong. Oh iya, banyak lagi. Oh banyak. Oh yes. Dokter mau bilang apa? Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti ya, sudah memberikan kita semua terdapat sifat kesehatan dan rezeki serta karir yang terus meningkat, terus maju, berkembang. Sekarang punya queen-queen yang banyak yang cantik-cantik. Semoga queen-queen ini menjadi lebih bisa menang ya di ajang internasional yang akan direncana dan akan di Bali. Amin, semoga berkah buat semua Mas Ipan apa yang dikerjainnya, karena bermanfaat buat semuanya, terutama buat bangsa seperti Mas Edo bilang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Ipan dan Yayasan Mega Bintang, Super Mega Bintang, yang sudah mempercayakan perawatan giginya Miss Missnya dan Mas Ipan sekeluarga kepada Devia dan Takri. Kado-kado. Oke, okay, tahan. Oke, okay, terima kasih. Dan pada malam hari ini sebenarnya nggak ada acara yang gimana-gimana. Jadi kita silaturahmi aja, enjoy the night. Ada vibe, ada barbecue, ada deer butter, ada seneng deh. Oke, okay, yang di meja jangan duduk aja. Ayo lampirkan kado-kado Anda. Oke, okay, kita cheers ya. Kita cheers. Silakan dioper. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa mengangkat gelas yang ada di hadapan Bapak dan Ibu apabila ada. Kita arahkan gelas setinggi-tingginya untuk kebahagiaan kita yang bersama. Apabila vibe belum sampai, bisa tolong dibagikan air mineral kepada pelayan-pelayan istana. Aku, Aldi, Abi. Oke, kita angkat gelas. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan gelas kita ke hadapan Super Mega Bintang. Mau milih yang kasih toast siapa, tapi kayaknya gak ada. Oke, okay, untuk kesehatan kita semuanya, untuk keselamatan kita semuanya, murah rezeki, kita bisa terus bersama-sama memasuki tahun 2022 bersama dengan Five Cheers. So enjoy the night. Ci Silvi, terima kasih sudah hadir. Dr. Wendy, thank you dokter. Jadi malam hari ini, let's celebrate New Year Eve together. Ripka, Ripka, sayang, suami, aku baru ketemu hari ini. Oke, okay, so enjoy the night. Silakan menikmati hidangan makan malam. Bisa duduk di luar, bisa duduk di dalam, bisa duduk di atas. Oke, okay? Enjoy. Bulan Februari nanti bakal ada kolaborasi keren banget between Ivan Gunawan sama Vibe Indonesia. Minuman lokal Indonesia, variannya banyak banget, tapi nanti bakal ada 2 botol yang eksklusif desain dari Ivan Gunawan akan segera hadir. Pokoknya siap, Anda tewas guys, semua guys. Yeay. Walau tak bagaikan cinta.
tahunnya sukses terus, sayang mama, murah rezeki, jangan lupa yang itu ya, all the best untuk kamu ya, amin. Happy birthday Kak Igo, semoga panjang umur, sehat selalu, amin. Semoga aku makin kaya ya Kak, amin. Pokoknya apa yang diinginkan tercapai, all the best. I love you Kak Igo, love you, bye. Selalu Tuhan berkati, semoga di tahun kedepannya semakin sehat selalu, cuan, dan semoga semuanya yang diimpikan jadi queen maker, terus bisa membanggakan Indonesia, semuanya tercapai, amin. Di umur 40 tahun ini gak boleh semakin cerewet, gak boleh semakin judes, harus lebih caring ke queen-queennya, ya kan? Tahu kan, kayak masih anak-anak cewek-cewek gadis ini, banyak nakalnya, ya disabarin aja, ya kan? Tahu kan? Jadi intinya, maafin Bella kalau misalnya banyak salah selama ini. Pokoknya kakak sukses selalu, sehat selalu, best. God bless you, love you. Hi Daddy, happy birthday. I wish you all the best. Yang pastinya selalu sehat, selalu diberikan kekayaan, kejayaan. Dan yang pastinya selalu jadi orang yang terbaik. Cause you are my everything. God bless you. Happy birthday Kak Igun, thank you for all that you do for us, and we hope that in this new year, with your new age, semuanya lancar, apapun yang Kak Igun inginkan, semoga tercapai, impiannya membanggakan Indonesia juga. Happy birthday Kak Igun, yang ke-40 ya, wow, sudah makin tua. Tapi gak apa, makin dewasa, makin berkah, makin bahagia hidupnya, makin menjadi berkat buat orang banyak. Terus juga tetap menjadi super mega bintang yang humble, yang baik sama semua orang. Happy birthday Kak Igun, wish you all the best. Happy birthday Kak Igun, semoga di umur yang sekarang ini makin sehat terus, sukses selalu, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama Kak Igun yang tulus, terus apalagi ya, pokoknya semakin sukses, pokoknya bahagia selalu. Happy birthday Fan Gunawan or my uncle Om Ivan. Semoga kedepannya bakal sukses lagi dan semoga dengan tercapainya usia 40 tahun dan di awal tahun baru ini akan tercapaikan semua impian-impiannya dan yang kesuksesan yang belum bisa dicapai saat ini. Happy birthday the one and only Kak Ivan Gunawan, kakak yang paling baik hati, paling sayang sama semua queen-queen dan semua teman-temannya, selalu menjadi panutan, idola, membawa berkat untuk orang-orang sekitarnya. Keep being you Kak, semakin sukses usahanya untuk segala projectnya, semoga senantiasa sehat selalu, and we're gonna be here for you always. Mwah. Happy birthday buat bos gue, emak gue, segalanya buat gue, the best boss ever. Doanya semoga sehat-sehat selalu, tetap jadi orang baik, terus ya, stay humble seperti sekarang. I love you boss. Terima kasih Kak Masar. Jadi inilah pesta sederhana yang ada di rumahku. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Happy New Year. Semoga 2022 menjadi tahun yang terbaik buat kalian semua.